Kerusi Parlimen Tanjung Karang yang menjadi kubu kuat Barisan Nasional BN di Selangor menyaksikan pertembungan lima penjuru dalam PRU-15. Ketua Wanita UMNO Tanjung Karang, Datuk Habibah Muhammad Yusof dicabar Datuk Dr. Zulkafri Hanafi dari Perikatan Nasional dan Siti Rahayu Baharin yang mewakili Pakatan Harapan. Turut bertanding Azlan Zani Zawawi atau dikenali sebagai Lando dari Pejuang dan calon bebas Muhammad Rosli Masdol. Sumber kini meninjau pendapat penduduk mengenai calon pilihan mereka. Saya selaku pengerusi Agro Pelanjungan Saus Padan yang juga membawalah kata orang tu sumber ekonomi baru tambahan kepada penduduk-penduduk pesawah-pesawah di Saus Padan ini, pendapatan sampingan setiap hujung minggu. Di Tanjung Karang ini kita ada laut di pantai Sungai Kajang. Yang itu juga dalam planning untuk kita, kata orang tu, pertingkatkan dari segi kemudahan-kemudahan asas di sana. Yang keduanya di kawasan Sungai Burung. Juga homestay ini dah semakin bertambah. Jadi kesempatan yang ada, anak muda di kampung ini mencari ruang dan juga peluang untuk mereka menambah pendapatan mereka dengan mengadakan pelancongan. Selain pelancong tu datang ke Saus Padan, mereka ada aktiviti trim, tut-tut kan, menggunakan trim yang di upgrade yang baru seperti ini untuk menarik seberapa ramai pelancong ke tempat kita. Semoga dapat teruskanlah apa yang dah ada kat Tanjung Karang ni. Calon ni siapa yang jadi calon Barisan Nasional di Tanjung Karang, insya-Allah kami akan menyokong. Dan Datuk Haji Habibah pun memang sudah kenal lah. Sebagai sebelum ni dia ketua puteri bahagian Tanjung Karang dan sekarang ketua wanita bahagian Tanjung Karang. Jadi memang kenal lah. Selalu juga nampak dia aktiviti-aktiviti dia dekat Facebook kan. Aktiviti wanita. Rasanya insyaAllah dia akan boleh teruskan lah apa yang ahli parlimen sebelum ni buat. InsyaAllah dia akan teruskan. Calon Barisan Nasional Datuk Haji Habibah Muhammad Yusof amat dikenali oleh seluruh penduduk di sini. Pelibatan beliau dalam politik daripada 25 tahun yang lepas. Datuk Habibah adalah seorang ahli antara ahli tertinggi di dalam puteri, ketua puteri bermulanya dan kemudian menjadi ketua wanita bahagian. Semua ahli-ahli politik di Tanjung Karang mengenali beliau dan beliau mempunyai pengalaman yang sangat luas. So saya rasa untuk mencari seorang pemimpin, kita kena cari seorang pemimpin yang sangat berwibawa, yang boleh handle politik di dalam Tanjung Karang, yang memahami isu-isu yang berbangkit di dalam Tanjung Karang. Jadi saya rasa calon Barisan Nasional ini dengan platform dia sebagai seorang ahli politik yang telah lama di dalam Tanjung Karang dan mempunyai pengalaman yang sangat luas, beliau sangat layak untuk menjadi pemimpin